Kamra. Iya. Dia wajib datang. Kalian nanti pulang. Rutenya berarti Pekuningan dulu. Ngikut kan. Rutenya paling dekat Pekuningan. Penginapan elitnya perusahaan timah Belanda pada saat itu. Ini bukan dibangun oleh pemerintah di Belanda, tapi adalah kebakar ini. Mungkin pencatatannya juga agak rumit kita cari, karena semenjak politik etis 1913 sudah ada pemisahan pola kekuasaan pemerintahan dan jadi di memori Applegate nggak kita temukan. Kalau biasa kan setiap ada pergantian jabatan memori Applegate itu yang paling sering jadi rujukan kita. Memori Applegate. Terus tetap fungsinya tetap tidak. Polanya lebih kepada sebagai bangunan pengawas seperti ini. Jadi Jepang menggunakan posisi ini untuk melihat pergerakan. Militer, ya. Ya, itu. Pasti militer yang militer. Ya. Jepang belum berorientasi. Tapi belum dengan sanksi. Kan. Katakan ya Pak yang berbuat yang sah seperti sedia kala sesuai dengan ketentuan-ketentuan termuat dalam resolusi Dewan Keamanan tanggal 28 Januari 1949. 3. Mengundang Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Indonesia (KPBI) turut serta dalam Kongresi Meja Bundar untuk memberi bantuan bagi kelanjutan dan keberhasilannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan termuat. 8 Februari itu tekanan Belanda kencang oleh Amerika beberapa hal menang. Di posisi ini kemudian dia kirim untuk memutuskan beberapa rencana dia itu mempercepat dengan kelautan Burundi. Kemudian mengadakan konferensi meja bundar di posisi bagus itu sudah nyampe. Jadi sebenarnya kapan kami nonton? Ketinggian ya Pak ya? Iya. Mungkin reset ya? Iya. Jadi mereka bilang ya ini ya. Dapat bilang tadi, ini mengenai kepada selera kan? Ya, bang, Anda kayak ini, dalam sini. Resident maka bukan. Ketika jadi Mas Ari selaku presiden ya Mas Ari Datuk Bendahara ya iya ya, namanya Mas Ari iya kan jabatannya presiden Pak kami yang bisa ya ini kan akal presiden ya pada ada yang tidak berjalan di pecat oh gitu Pak Amin itu oh iya bisa dia kata oh iya sekarang ini saya berada di atas Wisma Menuhi tempat di mana dulu para tokoh nasional kita seperti Bapak Muhammad Hatta, kemudian Hadi Sastro Wijoyo, Pak Dikto, Mr. Asahat, Muhammad Nur dan lain-lainnya diasingkan di sini selama periode revolusi kemerdekaan. Di sini saya datang bersama rombongan Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk melacak kembali jejak-jejak revolusi kita terutama yang berkaitan dengan masalah-masalah yang terungkap dalam sejarah
terutama hubungannya dengan Yogyakarta sebagai ibu kota republik pada masa itu. Kami di sini menyusuri beberapa tempat untuk melihat kembali jejak-jejak yang ada itu, untuk kemudian akan kita susun menjadi semacam tulisan yang bisa mengungkapkan kembali peran dari masyarakat Bangka dan juga peran dari tokoh-tokoh nasional kita yang diasingkan di sini. Selama ini mungkin dalam historiografi kurang terungkap bahwa selama diasingkan para tokoh politik kita itu tidak berperan. Pada kenyataannya bahwa sejak sampai di sini hingga nanti kembali, total keseluruhannya ada 197 hari itu diasingkan itu. Para tokoh politik kita banyak sekali membuat move-move politik dalam rangka memperjuangkan pengakuan kedaulatan Republik Indonesia. Saya Dr. Sri Margono, saya sejarawan dari Universitas Gadjah Mada yang mendampingi teman-teman dari Dinas Kebudayaan Provinsi DIY untuk melakukan kunjungan budaya sekaligus melacak hubungan sejarah antara Yogyakarta dan Bangka. Terima kasih. Thank you.